Halo Sobat Aldo, kembali lagi bersama saya Ivan di channel Aldo Tool, channel yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Dan ini saya akan mereview Benso Premium 9-in merek Aldo. Di sini disebut premium karena terbuat dari plat yang sangat keras dan dengan kualitas yang sangat baik untuk pengerjaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan detail satu persatu tentang alat ini. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari alat-alat yang ada di Benso 9-in Premium merek Aldo ini. Yang pertama, di sini ada handle, ini memudahkan kita untuk memindahkannya. Yang kedua, di sini ada knob, ini untuk menyetel kekencangan mata gergaji ya. Lalu di belakang ini ada knob, ini untuk mengatur kemiringan puli. Jadi jika mata gergajinya sering lepas, kita bisa atur di sini untuk pulinya ya. Ini diputar, tinggal diputar. Kemudian ini ada penutupnya. Di sini juga ada knob untuk mengatur rel dari mata gergaji yang bisa disesuaikan dengan tingkat ketebalan bahan yang akan dipotong. Jadi kita bisa menyesuaikan di sini ya. Ini bisa diturunkan, juga bisa dinaikkan, ini penguncinya. Mesin ini juga dilengkapi dengan lampu LED yang sangat fleksibel, bisa ditekuk, bisa dilihat sendiri ya. Dan juga ada switch magnetik untuk mesinnya dan switch biasa untuk lampunya. Dan juga meja kerja ini terbuat dari aluminium cor, dilengkapi dengan penggaris pembatas. Dan juga di sini sudah ada angkanya ya, teman-teman. Jadi bisa sangat memudahkan untuk melakukan pengerjaan. Di sini juga ada penggaris siku. Sudah lengkap sekali dan sangat bagus. Dan di bawah meja ini ada handle pengunci. Ini untuk mengatur kemiringan dari mejanya. Seperti ini ya, ini penguncinya. Dan juga di sini ada baut kalibrasi untuk mengatur mejanya. Di sini juga ada lubang pembuangan debu. Ini juga bisa disambungkan dengan alat yang lain ya. Dan juga dilengkapi dengan dust drawer. Jadi di bawah sini sudah ada lubang-lubang. Jika ada serpian-serpian bisa langsung masuk di sini. Dan selanjutnya ini ada untuk isi baut, bisa dibuat permanen ya. Ada 4 di sini, sudah saya pasang semua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pakai mesin ini. Oke teman-teman, saya akan langsung mencoba mesin Benso 9-in Premium merek Aldo ini. Pertama-tama saya akan menyalakan dari switchnya di sini ya. Ini adalah sesuai yang tadi saya sebutkan, merupakan switch magnetik. Di mana switch magnetik ini jika posisi on lalu listriknya padam, dia akan langsung off. Dan jika listrik sudah nyala atau tersambung kembali, dia tidak akan langsung on, kita harus menekannya lagi. Jadi ini lebih safety ya pastinya. Oke, kita akan langsung coba. Yang pertama, saya nyalakan. Dan ini untuk lampu LED-nya. Ini ya yang membedakan saya dengan switch elektriknya. Kita lihat, saya akan langsung buat ini padam. Nah, ini bisa dilihat bahwa lampunya tetap menyala dan ini sudah langsung mati ya. Jika mau nyalakan lagi harus ditekan lagi. Itu adalah fungsi dari switch magnetik. Oh ya, tadi ketinggalan ya. Ini saya juga ada stick penggaris, stick pendorong. Ini digunakan jika teman-teman menggunakan barang yang sangat kecil, tinggal didorong seperti ini. Jadi lebih safety ya untuk melakukan pengerjaan. Dan di sini juga menggunakan mesin motor induksi dengan kapasitas daya 300 watt, tegangan 230 volt, dan 1420 rpm. Mesin ini juga dilengkapi dengan fan belt pulley yang ada di sini, fan belt pulley.
Dan mesin ini sudah dilengkapi dengan sertifikat K3L. Untuk teman-teman, jangan khawatir jika ingin membeli mesin ini, karena kita juga ada spare part, yaitu fan belt, mata gergaji, motor lengkap, dan lain-lain. Dan untuk mesin ini ada 3 jenis ya, yang 9-in, juga ada 12-in, dan juga ada 14-in. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat koleksi barang Aldo yang lain, silakan cek website di bawah ini. Oke, teman-teman, dukung terus channel Aldo Tool dengan cara like, comment, and subscribe channel Aldo Tool. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.